Kali ini masih di lapangan kelaruan Balor, di mana peragaan kedua masih dari Guyon FC di laga internal, di mana dari tim kuning kali yang melawan tim biru, di mana di laga pertama tadi dimenangkan tim hitam 1-0. Dan di game yang kedua kali ini, siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Kita nantikan. Dan tajuk kali pertandingan sudah dimulai, di mana wasit sudah meniup peluit tadi. Masih dari pemain-pemain tim kuning di sana. Kembali dari sisi kiri serangan yang terjadi. Masih mencoba membangun serangan. Kita nantikan. Angkat sudah, peluang terjadi. Oh! Gol! Luar biasa. Serangan pertama langsung kali ini berbuah gol, dilakukan dari tim biru. Langsung kali unggul sementara 1-0. Di menangkan 14 tadi melakukan sundulan kepala di sana. Dan tentunya kali ini menghasilkan gol sementara dari tim biru gol. Satu kosong, belum genap 1 menit. Lagi-lagi di mana pemain dari tim biru tadi langsung menciptakan gol tadinya. 1-0 mampukah dipertahankan? Akankah dari tim kuning yang akan menyamakan kedudukan? Di menit 4 di sana masih ada Willy Cilik. Kita nantikan. Kembali masih terjadi bola kuasai, di mana dari penjaga gawang kali ini ada Joko. Masih Joko dengan tenangnya. Kembali sapu saja di sana, di mana tendangan dilakukan tadi nomor 14 sang pencetak gol dimulai dari tim biru, dan kembali hanya menghasilkan dari tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan. Masih dari pertahanan dimulai dari tim kuning kali ini yang sementara tertinggal ada penjaga gawang Joko ada 19 di mana kali Mail di sana, masih Mail di sana. Kita nangkap serangan yang terjadi, di mana kali masih mengejar bola. Kita nantikan ada serangan yang dilakukan, di mana kali masih serangan kembali terjadi, masih mengejar bola, serangan dilakukan dan kali ini masih melebar dari si pemain-pemain. Lagi-lagi disapu saja, buang bola dan kembali hanya masih lemparan ke dalam terjadi. Ada Yoga, lempar saja kali Yoga, di mana serangan kembali dilakukan, masih gagal serangan kali ini dimiliki dari tim kuning untuk bisa menyamakan kedudukan, di mana sementara tertinggal di jalannya menit-menit awal pertandingan di game yang kedua. Masih di laga internal ada kali Guyon FC. Kita dengan ancang-ancang serangan terjadi, masih dari pemain kali ini Guyon FC dari tim kuning, dan kali masih kembali ada tendangan tanpa bayangan tadi, di mana terlepas dari pemain dari tim kuning di sana, dan kembali masih serangan kembali terjadi. Ada 6 dari tim kuning balik-balik di sana, gagal melewati, di mana ada Pak Rio tadi. Masih kita nantikan, ada 7 di sana, titik Pak Iro, dan kembali masih Pak Iro di sana. Pak Iro, masih ada serangan kembali terjadi, lagi-lagi umpan yang tidak akurat dilakukan. Dan tentunya kali ini bola telah meninggalkan lapangan dan hanya masih tendangan gawang ancang di sana. Penjaga gawang dari tim biru ada Tangguh. Kita nantikan Tangguh sabu kembali, di mana serangan yang terjadi masih dari tim biru kuasa bola 6 di sana. Ada Iman kepada siapa yang dituju. Kita nantikan masih mencoba serangan, di mana 9 ada Saiban. Ah, tipis saja kali ini, hanya lewat saja, di mana kali masih melibar tipis saja dari sisi kiri tadi. Dan kembali hanya masih tendangan gawang dimiliki dari pertahanan dari tim kuning sana. Ada penjaga gawang Joko, masih kita nantikan dari pertahanan dari tim kuning. Serangan kembali terjadi, ada siapa yang dituju. Kita nantikan di sana, masih kembali terjadi, di mana kali umpan 1-2 dilakukan. Ada 4 di sana posisi bola, masih mengejar bola. Kita nantikan, berbahaya, dan kali masih kembali dimiliki dari pemain 89 di sana posisi bola, di mana ada Tiki. Kita nanti masih 1-2 dilakukan, ada si Bendy di sapu kembali, di mana mengejar bola sebelah sana. Ada, namun tendangan dilakukan tadi oleh Ada di sana. Masih membentur penjaga gawang, dan kali 12 kuasa bola dari tim berada Pratama. Kembali masih kali ini Alan atau siapa yang diberikan, di mana melebar dari sisi kanan Tinyo Saiban sendiri. Tinyo balik kali Tinyo
Masih ke belakang tewar 5. Di sana tentunya ada Ipul. Ipul. Kembali masih kali serangan kembali oleh 17 tim. Alan gagal kali melewati pemain dari tim kuning. Dan kali masih dari pemain-pemain dari tim kuning di sana mengejar bola. Ada Tiki. Melewati dari 11 di sana. Pasti bola. Ah, laki-laki. Tendangan yang tidak akurat. Dan kali masih... Jadi bagi dari tim biru di marker 5 di sana handball terjadi nampaknya di sana. Kita nantikan masih mencoba serangan dilakukan. Ada kali masih 19 di mana kali laki-laki dari tim kuning ada Mail sapu saja. Kali ini dari pemain pertahanan tim kuning di sana posisi bola di marker 25 ada Febri. Febri sapu kembali di mana kali masih kembali hanya menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam terjadi kali ini. Lempar saja, di mana masih dari tim biru kuasai bola, masih terjadi perebutan dan kali ini handball nampaknya dilakukan. Kita nantikan di mana kali masih terjadi serangan kali ini diberi dari tim kuning di sana dan terlepas hanya masih kali lemparan ke dalam terjadi 1-0 masih keunggulan diberi dari pemain-pemain ada tim biru di menit-menit awal serangan pertama langsung berbuah gol. Dan kali ini mampukah dari tim kuning menyamakan kedudukan ataukah dari tim biru yang akan menggadikan keunggulan di mana 14 di sana kuasai bola. Sang pencetak gol kali ini masih menyisir sisi kiri lapangan. Umpan dilakukan berbahaya kali ini terlepas di mana peluang terjadi. Mampukah dimanfaatkan namun kembali bola telah terlebih dulu meninggalkan lapangan saja. Dan kembali terjadi tendangan gawang saja dan juga gawang kali ini Joko di sana. Menjadi kiper dari tim kuning Kuyon FC masih terjadi melebar sebelah kiri siap yang dituju kita nantikan umpan dilakukan masih di mana kali Tiki di sana ada Tiki kuasai oleh Tiki masih 1-2-4 dilakukan mengolong di sana di mana 11 ada kuasai bola ada kita nantikan melebar di mana kali peluang terjadi masih dari pemain-pemain tim Pir di mana 12 di sana ada Pratama kuasai bola melebar dari sisi kanan di mana 9 kuasai bola Tinyo di sana Pratama dan 17 tim kali Alan namun tendangan yang dilakukan masih terlalu tinggi tadi datangnya pula di sana kita nampikan di mana kali masih terjadi kali pula kuasai dari pertahanan tim kuning di sana. Di mana kuasai bola kita nantikan ada tempat yang dituju. Di mana kali masih 19 yang diberikan. Di mana kali masih ada Mail. Umpan sudah ada tempat di mana kali masih Willy Chile. Kita nantikan berbahaya serangan. Di mana kali masih dari pemain-pemain tim kita dari tim biru di sana. Ke belakang saja penjaga gawang tangguh. Sabu kembali tangguh. Di mana kali masih mengejar serangan yang terjadi. Di mana berbahaya serangan kali 17 di sana kuasai Alan masih ada Alan masih menjadi kawan Alan umpan melebar dari sisi kanan masih memberi kuasa di sana kita nantikan umpan atau tendangan masuknya balik sudah di kepala hampir saja kali ini luar biasa peluang emas melalui dua kali sentilan kepala masih melebar kali nampaknya di sana. Kembali masih dari pertahanan kali. Dicuri bola. Ya ampun. Apa yang terjadi? Tinggal berhadapan dengan gawang kosong namun sontekan yang dilakukan ternyata gagal masuk ke dalam gawang. Di mana peluang emas tadi hampir saja mengadakan keunggulan dari tim biru di sana. Sontekan yang tidak akurat tadi masih kembali terjadi pelanggaran apanya di sana. Kita nantikan di mana kali masih terjadi pula kuasai dari tim kuning di mana kali ada Tiki ada 19 di mana ada Mail Tiki kembali masih Mail yang dituju kali masih Mail di sana kuasai bola Tiki kita nantikan masih terjadi kemelut dan pelanggaran dilakukan menghasilkan tendangan bebas ancang-ancang ada siapa di sana yang melakukan ancang-ancang di mana kali masih ada Tinyo Saiban kita nantikan
Masih dari pemain-pemain tim biru, ancang yang dilakukan congkel saja di mana kali masih mengarah ke dalam gawang. Dan oh, dan kali ini tangkapan yang tidak sempurna dilakukan oleh penjaga gawang Joko. Lagi-lagi dari tim kuning yang harus kebobolan dua kali ini. Dan tertinggal 2-0 masih di jalannya game yang kedua tentu ya. Luar biasa. Di mana kali ini keunggulan tim militari, tim biru atas namanya tim kuning masih tinggi. Ada 6 yang di mana Iman ataukah Pairo tadi. Di mana kali kita nantikan masih ada Tiki di sana, posisi bola Tiki. Masih Tiki congkel saja melewati dari sisi kanan, masih mengejar bola kita nantikan. Masih peluang terjadi di mana kali laki-laki masih mampu diamankan. Ada posisi bola di nomor 14 di sana, posisi bola. Serangan kembali terjadi. Masih mengejar bola, kita narikan, melebar sebelah kiri, kembali masih mengejar bola di sana, dan masih terjadi perebutan saja, di mana kali 12 dari tim biru ada Pratama di sana, berjumlah kali Pratama umpan di mana kali 9 di New Saiban, akankah dimanfaatkan, ada keserangan kembali di mana kali masih terjadi, ada Diki Malikwe Tiki, kembali Tinyo Saiwan, kita akan kembali masih dari pemain-pemain tim biru Pratama yang dituju, dibuang saja bola dan kembali hanya masih lemparan ke dalam. Angkat sudah di sana, Tinyo Saiwan, masih Pratama di sana, ada 17 yang diberikan di mana kali masih Alan di sana, kita nantikan masih Alan, ancang-ancang tendangan bebas dilakukan Alan. Masih ada Alan, kuasai bola Alan. Kita nantikan ada Alan di sana, angkat sudah berbahaya. Dan kali masih mampu digagalkan kembali Tiki. Kuasai bola. Masih terjadi serangan terjadi kembali peluang. Di manakah mulut di sana dari tapan mulut gawang. Masih sontekan yang dilakukan. Membentuk pertahanan dari tim kuning, serangan balik. Ada 6 di manakah serangan kali ini ada Pairo. Masih Pairo, melebar sebelah kanan, di mana akan mengejar bola ke sebelah di sana ada sendirian ada, masih ada mencari kawan. Pairo, masih Pairo yang dituju dan gagal kali ini menjaga pula umpan yang terlalu jauh kali dilakukan. Dan tujuan masih dari pertahanan lebih dari tim biru melebar sebelah kiri, serangan yang terjadi akan kembali dari tim biru kali ini kembali maci tangan ke ada 5 di sana, kuasai bola di Ipul, masih ada Ipul, kita nantikan masih melebar sebelah kiri di mana kali ini masih dari pemain-pemain lebih dari tim biru di mana 15 di sana kali ini ada Anang di sana, Anang umpan bebas di mana kali masih Tinyo Saiban yang sudah berdiri dalam posisi offset. Kita nantikan di mana kali terjadi tendangan bebas saja di sana. Ada Diki kembali, masih ke belakang di mana penjaga gawang Joko. Ada perempatan tendang di mana Hafiz. Kembali masih serangan kembali. Ada dari pertahanan tim biru di sana. Sapu saja kali ini dan masih lemparan ke dalam saja di sana. Kita nantikan ancang yang dilakukan. Ada nomor 3 di mana kali umpan dilakukan ada Rakil tadi. Masih Rakil yang dituju. Kembali masih ada Tinyo, namun pula yang sudah mendekatkan lapangan kali ini dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ancang-ancang dilakukan, ada kali ini masih Tiki di sana, kembali masih terjadi perebutan dan lagi-lagi di mana Tiki lemparan ke dalam, masih mencoba membuang kali ini, siapa yang dituju? Di mana nomor 13 tadi, di mana ada Faris tadi, kita nantikan. Umpan atau tendangan maksudnya tadi terlalu jauh dari sasaran dan tentunya hanya masih tendangan gawang 2-0. Di jalannya game yang kedua masih keunggulan dari tim biru. Ada Faris kali ini kuasai bola. Mampukah dari tim kuning memperkecil ketinggalan. Tiki kali ini kuasai bola Tiki.
masih dari tengah lapangan, ada renam di sana yang dituju, namun umpan yang sayang sekali, kali ini gagal dicangkap pula oleh Tiki tadi, dan lemparan ke dalam saja kali ini dimiliki dari pertahanan tim Peru. Kita nantikan serangan dilakukan masih dari pemain-pemain, ada kasih bola di sana, Tiki kembali, ada kasih bola masih umpan dilakukan cukup tanggung nampaknya di sana, dan peluang terjadi ke Cairo, ada Cairo di sana yang menciptakan gol, dan tentunya kali ini berhasil memperkecil ke dalam menjadi 1-2, di mana masih tertinggal 1 gol tentunya pemain dari tim kuning atas lawan kali dari tim biru. Dua satu luar biasa di pertandingan 2, masih dimiliki dari pemain tim biru, unggul kali 2-1. Kita nantikan di mana ketika di sana kuasai oleh tim Rakil, kepada kali masih ada Ipul di sana, masih ada Ipul, kuasai bola Ipul melebar dari sisi kanan, dan Rakil hanya menyisakan lempar ke dalam terjadi. Lempar saja kita nantikan, di mana masih terjadi bola kuasai di sana, di mana kali masih ada Tiki kembali, masih mengolong di sana luar biasa. Masih dari pemain tim kuning, congkel saja mengajar bola di mana kali masuk itu bola di sana, kita nantikan peluang nampaknya masih gagal, dan kembali hanya masih lemparan ke dalam terjadi. Oh, dicuri bola, dan kali masih dari pemain tim biru di sana, tinggal berdepan penjaga gawang. Kali di Tinyo terlalu lama. Ya ampun, laki-laki. Tinggal menceplaskan bola ke dalam gawang, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Di mana tendangan yang tidak sangat-sangat tidak akurat dilakukan? Di mana tendangan kali gagal untuk bisa dimanfaatkan? Dan kembali hanya masih lemparan ke dalam di sana. Anjan-anjan dilakukan, sudah dilakukan kali ini, masih kembali, masih mengejar bola di sana. Apa yang terjadi? Kita nantikan, masih dari pemain-pemain di militernya kali ini, lagi-lagi masih dari tim kuning, kembali masih mengejar bola. Siapa yang dituju? Ada tempat di sana, kasih bola di mana akan mengasih. Kita nantikan di mana, Billy Cili, ada penjaga gawang tangguh maju ke depan. Dan terjaga kembali hanya masih lemparan ke dalam terjadi, masih dari Kuyan Eci, ada kartu tujuh yang dimiliki ada titik ancang-ancang titik, kembali masih serangan kembali ini dimiliki ada tangguh penjaga kawan kuasai bola, mencari kawan, masih umpan terjadi, masih dari pemain-pemain dimiliki dari tim kuning kali menghalau bola kembali hanya masih lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, masih ada Paris. Masih kembali kali umpan ke depan, di mana masih mengejar bola di sana, serangan yang terjadi, dan terjadi masih kita nantikan ada peluang terjadi, di mana ada kali peluang dan membuka. Ada Ipul kali ini yang berhasil menciptakan gol. Ipul tim kita di tim biru kembali memperlebar jarak menjadi 3-1. Masih kali ini dari Guyon FC internal pada pagi hari di lapangan Kelaruan Mojo 8 Sukoharjo. Luar biasa jual beli serangan terjadi di mana dari pemain Kuyon FC di jalannya Kim yang kedua, dan ternyata masih dari pemain-pemain tim kuning di sana. Kita nantikan masih serangan kembali terjadi di Ki. Kembali masih dari Tiki di sana, angka sudah di mana 11, ada peluang terjadi, namun sentekan yang dilakukan masih melebar dilakukan oleh Ada tadi. Kita nantikan di mana kali masih terjadi bola kuasai di sana, ada 6 kuasai dari tim kita dari tim biru, ada Iman di sana, masih mencari kawan. Iman melebar dari sisi kanan Pratama,
Masih kembali 1-2-4 dilakukan pada siapa yang 7. Kita nantikan di mana masih ada Ragil kepada kali 17 di sana. Alan melebar dari sisi kiri, masih mencari kawan. Siapa yang 7? Ada 14 di mana terlepas kembali dan sudah berdiri dalam posisi offset. Kita nantikan di mana kali masih terjadi bola kuasai dari pertahanan tim dari tim kuning di sana kuasai belah. Ada kali Tiki di sana, masih Tiki, masih melebar dari sisi kiri serangan yang terjadi kembali masih dari kuasai belah di mana 15. Ada kali Anang di sana, masih menjaga membangun serangan dilakukan. Ada kali Anang yang dituju, ada Tinyo, masih Tinyo di sana. Lagi-lagi tendangan yang sangat-sangat tidak akurat hilang oleh Tinyo dari. Dan terjadi kali hanya masih tendangan gawang saja di sana. Kita narikan kembali masih bola kuasai dari tim Kuni ada Tiki. Tertinggal kali 3-1 cukup jauh. Mampukah kali menyamakan kedudukan masih dari tim kuning di sana, masih kita nangkap serangan yang terjadi. Peluang tentunya masih berbagai serangan dilakukan di sana. Kita nantikan di mana kali 5-9 di mana masih ada Ipul. Kembali 14 di mana serangan kembali dari sisi kiri. Umpan kepada Tinyo. Kita nantikan. Tendangan dilakukan. Masih ada Tinyo di sana kuasai bola. Masih serangan terjadi. Umpan masuknya dilakukan. Ada Ipul di sana menyundul bola namun masih terlalu jauh dari jangkauan. Kita nantikan di mana terjadi tendangan gawang masih dari pertahanan dari tim kuning yang sementara tertinggal 3-1. Mampukah kali ini kembali menciptakan gol? Tidak diserah di mana dua orang pemain kali ini membayang-bayangi pemain dari tim kuning di sana dan terjadi tendangan bebas saja ancang-ancang. Kita nantikan angkat sudah jauh ke depan mengejar bola, lalu terjadi bertabrakan di sana. Dan apanya pelanggaran di sana, ada tangguh penjaga gawang bertabrakan dengan pemain dari tim kuning. Dan semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius dan semoga bisa kembali melanjutkan pertandingan. Tendang bebas langsung kali mengarah ke gawang dan kali masih ada tangguh dengan tenangnya masih menghalau pula. Kita nantikan kembali masih dari pertahanan dimiliki dari tim kuning kuasai bola kali ini ke belakang ada penjaga gawang Joko di mana kali masih ada Joko di sana. Oh, apa yang terjadi kita nantikan di mana lagi-lagi hampir saja melakukan kesalahan dilakukan oleh Joko tadi. Dan kita nantikan masih dari pemain-pemain dari tim biru di sana masih dari sisi kiri kembali masih mencoba membangun serangan dan masih ada 19 di mana kali masih ada Mail balik-balik kali Mail masih Mail di sana umpan kepada siapa yang diberikan di mana 12 Yoga melebar di mana Tiki di mana kali gagal dikontrol bola oleh Tiki dan kembali hanya memasukkan kali lemparan ke dalam. Ada kesempatan di mana kali Iman sudah dilakukan kali Ipul yang dituju. Iman kepada Ipul dan kali kembali masih dari tim biru ada Ipul di sana. Masih Ipul melebar sebelah kiri kita nantikan serangan yang terjadi. Masih dari tim biru masih kembali serangan dilakukan. Ada siapa yang dituju? Tendangan atau umpan di mana kali? Masih Tinyo membantir besar gawang di sana. Masih belum beruntung kali ini. Beberapa peluang tim dari Tinyo. Ada kali Ipul ataukah Iman kita nantikan. Ada Pratama di mana kali masih dari pemain tim biru di sana. Kembali masih terjadi serangan dilakukan dari tim biru kali ini. Kita nantikan di mana kali masih mengejar bola serangan yang dilakukan angkat sudah jauh depan mengejar bola
Warba yang masih tertangguh sapu kembali. Dan tentunya kali ini kembali hanya memastikan lemparan ke dalam terjadi. Anjang-anjang kali ini ada Tiki. Kembali kartu judi selekuasi oleh dimana titik. Masih titik. Masih kali dari pemain-pemain dari tim kuning. Dimana kali ada Jakuyang FC. Dimana masih ada titik kembali Tiki. Kali ini masih lompat di sana ada Willy Cilik. Kita tandingkan, masih ada Ipul luar biasa Ipul, masih Ipul sederah Ipul, masih Ipul di sana, lagi-lagi dibuang saja bola, ada Hafiz tadi dan kembali hanya masih lemparan ke dalam terjadi. Kita nak kembali lempar ke dalam dilakukan sudah dilakukan dan kali masih dari tim biru di mana Ipul umpan kepada kali masih Ipul kepada Iman dari Ipul masih Ipul berdebut bola di mana keserangan kembali masih titik kuasai bola ada kali Mail di sana ada siapa yang di nomor 6 yang dilakukan di mana Pairo sang pencetak gol dimiliki dari tim kuning ada kali ada Willy Cilik bertulatkan ada Faris di sana kita nantikan masih umpan dilakukan masih dari pemain-pemain tim biru sapu saja ke depan ada siapa yang terjun di mana serangan kembali terjadi masih mencoba membangun serangan ada Mail di sana Mail terputar kita kali Mail kita nantikan ada Willy Cilik serangan kembali umpan sudah di mana masih mengajar berkali ada Pratama sapu saja dan kembali masih dari pemain tim kuning di sana serangan dilakukan dan dari luar kotak penalti masih terlalu jauh dari sasaran dan masih tendangan penjuru sepakan pojok. Ada Diki kali ini yang bersama tendangan penjuru ada juga sepakan pojok. Di mana kali kita nantikan angkat sudah jauh depan. Laki-laki masih terlalu tinggi datangnya bola di sana. Dan hanya masih tendangan gawang saja kita nantikan. Masih 3-1. Di mana keunggulan dari tim biru atas selamanya kali dari tim kuning masih di laga internal Kuyon EC. Ancamnya sudah kita nantikan serangan yang terjadi. Umpan sudah dilakukan. Di mana masih mengejar bola. Ada kuasai bola di mana keenam di sana Pairo. Malih pada siapa yang diri umpan masuknya dilakukan. Masih ada Billy Cilik. Tendang tadi dilakukan. Masih congkelan dilakukan dan masih melebar dan kembali hanya masih tendangan gawang. Terjadi tendangan gawang di sana masih melebar sebelah kiri di mana kali dari tim biru di mana kali masih kembali dari pertahanan tim biru kali masih nomor 3 di sana ragil kita nak Pratama ada Tinyo umpan ke tengah di mana kali masih 15 di mana Anang tadi melebar sebelah kiri siapa yang dituju umpan ada Anang dan sudah berdiri dalam posisi offside nampaknya di sana. Kita dekat di mana terjadi tendangan bebas. Ada 19 kuasai bola. Masih mencoba serang dilakukan. Masih kembali dari pemain-pemain dimiliki dari pertahanan tentunya kali dari tim kuning angkat sudah kembali dimanakan masih mengajar bola serangan yang terjadi kita nantikan masih berbahaya serangan masih berbahaya Tiki ada Willy Cilik kali ini masih mengajar bola dimana kali peluang terjadi masih mampu dikuasai oleh pertahanan dari tim biru di sana dengan tenangnya kuasai bola ada ketiga dimana kali Rakil di sana dimana kembali masih dari tengah lapangan melebar dimana Tinyo yang dirikan dan sudah berdiri dalam posisi offset Tinyo.
Masih ada milik cilik pasti berlatih menangkan masih dalam kembali serang kali ini kembali dari pertahanan dimiliki dari tim kuning di mana kali masih Ismail kepada Willy Cili kembali masih kuasai bola di mana serangan Willy Cili yang diberikan kita nantikan masih di bayang-bayang saja dan hanya masih lemparan ke dalam terjadi angka sudah di sana kali ini kita nantikan masih mengejar bola masih peluang terjadi masih berbagai serangan dilakukan masih peluang di sana di mana kali peluang dimiliki dari tim biru dan Pratama masih mampu diamankan oleh penjaga gawang Joko. Ada Pratama di catatan tendangan penjuru masih mampu dikagakan. Kali ini tendangan dilakukan laki-laki masih melebar dan hanya mencetak tendangan gawang saja. Kita nak dimenangkan ancang-ancang dilakukan masih melihat dari sisi kanan dari pertahanan dibeli dari tim kuning kita nantikan masih 3-1 keunggulan dibeli dari tim biru di challenge game yang kedua kembali masih dari pertahanan dibeli dari tim kuning di sana kuasai bola kita nantikan ancang-ancang tendangan gawang. Dan tujuh kali wasit media pelit panjang tim Mario Jekan di mana pertandingan di game yang kedua berakhir dengan kedudukan 3-1 kemenangan diraih tim biru. Dan kali ini kita akan challenge game yang ketiga sesaat lagi di mana tim putih akan melawan tim kuning.